Mengerikan pemirsa. Nah, lu ini jarang-jarang pakai lotok pemirsa ya. Nah, nah. Nah, itu ada yang mau ngusir di kapal. Kami minta tolong dikamatiakan sepora itu, nah. Gelombangnya dan alwana mantap di rumah warga kami di sini. Yang mana? Jalalu lalang. Warga kami di sini, nah, sakit. Nah, kita barusan dapat peringatan untuk tidak laju-laju karena rumah di seputaran sini berimbas. Rombongan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin pemirsa. Oh, langsung turun bos memantau. Bolehlah. Alhamdulillah kita sudah sampai di sekolah madrasah. Nah, di mana lantai 2 dari madrasah ini digunakan untuk tempat pengungsian warga setempat. Kita akan langsung serahkan bantuan ke warga yang mengungsi di sini. Saka adalah sebutin lah. Tinggalnya sebutin lah di Saka. Nah, Saka tinggal sebutin. Kayaknya itu buat di sini. Nah, eh, masukkan ke sini. Nah, masuk ke dalam. Masukkan sebuah sini. Ada buat sebutin. Kenapa sebutin? Eh, buat ya. Buat ini, buat ini. Oh, lewat lah. Wah, ya. Ini kemana? Ada tuh menjulungkan barang. Bos. Gair gak bos? Lumayan ya. Bener racap aja jikir. Dari kecil. Dari yang kanan dia. Oh iya orang sudah terlatih. Dari madrasah. Dari yang kanan banget ya. Pak Cil tuh Pak Kayuh mulai mana aja? Umay marasnya aja. Bapak boleh ke rumah? Anu 4 tahun gak aja? Rumah lu kan ada calap jelai. Kuriak kuriak aja deh. Nah, bang saya ini suasana. Cel tuh napejar kawan ulun. Siapa? Ada lalakian ya. Kawan ulun tuh pabaung jelah yang tapi diheran nih ja. Sebutin sorang ja, sebutin. Sebutin. Aku sebutin. Aku kada beli lilin di rumah. Mudah-mudahan kita usahakan lah. Makanya bawa komandan langsung lah. Iya, melihat ke lokasi. Tuh masih di sana. Iya tuh. Rintisan hari ini ada anak. Kada kau apa-apa, jangan begawe. Nah, banih biar bisi tapi terandam. Penggilingannya aja terandam. Pabrik banihnya aja terandam ya pemirsa. Nah, ini. Jadi pemirsa lah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan lekas berakhir itu tadi. Nah, berkali-kali lu cepakan. Nah. Tuang kisah atau empat paguruan. Udah barang ada tuh nah. Oh, mau ngontrol kah? Oh, kira mau ngungsi. Oleh-olehnya habis ya, Pak. Tapi ini bagi yang bisa-bisa aja mengayuh itu. Ke para ke sini aja nah, kayak benar bosnya ndak langsung ke mana? Langsung pulih kah? Mundur kah kita? Oke, maju kah? Karena dia aja sini dulu. Ada nih bosnya nah. Para sana.
Kenapa jelasin? Kenapa nyoba tajun, Dang? Aduh, Pak Ejar. Sayang kan? Hah, marah saya. Wah, jalur udah tarik, jangan nunjuk. Apa tuh sekali ya? Tapi HP kan kamu menarik. Eh, barang yang turun di sini ada barang turun. Yang barang tadi enggak dibagi. Yang tadi di karena di cegatnya di tadi kan bukan cegat, langsung dibawa ke rumah-rumah anak. Kalau di sini alasannya kan ada cegat ada tangga. Nah, ini nah, ini nang Pakun Kotok itu di dalam sungai sana, ada yang ketiga di bawah sana. Ini tuh akan jalan. Jalan. Ini jalan di Citran jalan jalan. Wah, sama aja. Mau si juga cilai. Udin aja mau si kamu kan. Ada IC tuh. Udin nangah. Ha? Eh, mau Udin. Udin nangah. Jalan di rumahnya. Nah, biar mungkin kenal orang ini nah. Tolong mudah-mudahan kita. Iya. Terima kasih banyak dulu lah. Ya, ini kapan udah pulang, Dek? Mau aja lah, Bu. Mau motor ke dalam. Ya, tahu ini lagi. Eh, ini takut di bawah. Masih kalau itu nah, Pak. Oh, nanti Pak sekitar sini enggak. Turun, Dek. Rame lah, Mang. Alhamdulillah, yang penting kita bisa bertemu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang jadi korban banjir, yang terdampak banjir. Dan ini menjadi semangat bagi kami untuk lebih bisa lagi memberikan bantuan, khususnya tim dari Balai Diklat Gagama Penyemasin yang langsung oleh Bapak Kepala Badan. Semoga kita bisa lebih. Nah, alhamdulillah sudah selesai pemirsa. Jadi kami tinggal menuju pulihkan aja lagi. Seru banget silaturahmi dan aja. Jadi kita perlu juga pengegayaan menghibur ya Pak. Kalau nama hibur kawan-kawan kita terdampak jadi sesama naruh hulung enggak banjiran juga sebenarnya cuman saling menghibur silaturahmi kita. Karena bahagia orang jadinya terlupakan sesaat gitu nah. Ditambah lagi ada bantuan sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Aja itu aja dulu. Nah, tinggal kita pemirsa. Mantap. Belum pernah ke sini pemirsa. Nah, pemirsa belum pernah bilang ke rumah situ nah Bahari. Nah, bila banyak kena bantuan kami berangkat pulang. Jadi ada dua yang kita dapatkan di sini. Satu perjalanan akhirnya sampai juga ke tempat semula itu nah. Alhamdulillah walaupun basah nah. Kenapa Bian tadi kurang koordinasi kah atau desah nah, bercampur kah? Eh Mbah itu. Tapi ngaran goyang-goyang lalu ayo tutup. Oh. Nah, berdiri aku di kata dulu kepala tadi habis sam. Oh, habis sam. Lain Bian pelakunya nonton tunjul lah. Itu fitnah. Fitnah keji. Humas pindah gitu-gitu ya. Alhamdulillah sampai juga tuh hai. Menuju lokasi ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan kasih rezeki. Amin ya Allah ya amin. Mudah-mudahan.